belajar. Bupati ke Jakarta, Bu. Ya, udah biasa ya tadi. Ya, Pak Camat. Oh iya. Bandara satuan radar. Oh radarnya. Kalau yang sini kan biasanya laut ya. Lanal ada juga. Oh lanalnya ya juga. Ini termasuk dari jalan masuk awal tadi. Oh ini belum lagi dikerjakan ya? Iya. Sudah berapa hari ini? 3 hari. Hari. Oh, 3 hari. Matur nuwun ya. Ya. Makasih. Ya, matur nuwun ya. Ya. Jadi ini pasukannya dikerahkan dari mana ini? Ya, campuran dari campuran batalion, gabungan sipur, angkatan udara, Polri. Angkatan udara, oh semuanya ya. Ini dari mana? Siap, nomor 7. Oh, batalion. Siap, nomor 7. Oh, ini satu anu ya. Satu. Lagi. Siap, mohon izin, ada sat radar. Oh, ada dari angkatan udara ya. Siap. Oh iya, ini siap. Siap. Makasih ya. Ya. Matur nuwun ya. Ya. Kamu ikut pasukan perdamaian? Siap, ikut. Di mana? Siap, Kongo. Di Kongo? Siap. Tahun berapa? Siap, 2020. 2020? Siap. Berapa lama di sana? Siap, setahun. Kamu dari kesatuan apa? Siap, Satuan Radar 214 Tegal. Oke, siap. Sama ya. Siap. Ya, bagus. Siap. Udah keluarga belum? Siap, belum. Oh, belum? Siap. Sehari yang di sini ya. Siap. Ya. Siap. Ya, siapa butuh mantu ini? Siap. Jaga Kongo. Siap. Jaga prestasi ya. Siap. Ya. Oh, hebat. Oh iya, anaknya? Nomor 2. Nomor 2 pertama. Susunya apa susunya sambung? Inklusif. Oh, hebat. Sudah ya? Oke, berapa bulan? 4 bulan. Kasihnya sendiri, nggak usah pakai susunya sapi. Semangat. Nanti jalannya apa ya? Kalau pas diperbaiki sama TNI Polri di Bandung ya. Sing tenang Mas ya. Oh ini ada poskonya. Posko kesehatan. Oke. Posko kesehatan untuk melayani siapa? Untuk melayani warga juga sama anggota yang melaksanakan kerja. Badannya apa ini? Ya, ada paracetamol, ini obat vitamin. Ya. Oke. Oksigen. Siap. Matur nuwun ya. Siap. Ini anaknya. Nomor berapa? Pertama. Oh, pertama. Ya udah. Ya. Pak, foto, Pak. Ya, dia. Foto juga. Mbak. Tuh, Mbak ya. Mbak, giginya kemana, Mbak?
Ini Matic. Ya. Pondok, Pak. Yang TS. Pondok. Ini anak pondok. Ya. Coba, udah divaksin apa belum? Sudah. Berapa kali? 3 kali. Ada yang 3. Ya, anaknya siapa ya? Putune. Biungnya segede biungnya. Anak nomor berapa? 1. Ya. Tanya lagi hamil pengen di. Ini umurnya berapa? 2 tahun. Oh, 2. Oh ya, sudah boleh hamil. Tapi 2 aja ya. Pakai ASI eksklusif ya. Bilang sama suaminya ASI-nya buat bayinya. Sehat, Mbak? Iya. Ini gimana? Oh, diperiksake ngene. Oh, jalan apa? Asam urat, Pak. Hah? Asam urat, Pak. Oh, asam urat atau asam aurat? Asam urat. Ya, sudah hari ya. Latihan nggih. Nggih. Siswane pinten, Bu? Umurnya berapa? 70. 70 pas apa 76? Langkung malahan. Langkung 76 merengku. Wong lahiran sakit segar. Lho, sentom lho ya. Ya, sing penting sehat nggih. Nggih. Divaksin? Oh, sudah. Pak Ganjar. Ganjar. Pak minta tolong, Pak. Ya, sehat-sehat. Amin. Semangat. Siap. Oh iya. Rapi terus. Siap. Ya. Siap. Cek dokter terus. Siap. Ya, gitu. Siap. Yang penting apa berarti? Iya. Dulu bapaknya Angkatan Udara, Pak. Angkatan Udara dulu? Bapaknya? 60 kurang 1 tahun. Apanya? Usia saya. 60 kurang 1 tahun. Oh, jadi 50-an ya sama lah sama saya. Makanya mohon maaf. Apa? Cinta. Apa? Oh, terus dipotoin loh. Ketut, ya, ayo. 1, 2, 3. Ini? 1, 2, 3. Semangat. Diangkat pokoknya tangannya. Harus kuat. Oh, semangat kan harus kuat ya. 1, 2, 3. Iya. Ya. Coba truk, Pak. Oh, truk atau Pak? Iya, Pak. Di nyopir truk sing ndi? Iki, Pak. Iki, Pak. Iki, Pak. Sing melu lomba berapa orang? Kontes, Pak. Kita parang. Hah? Kontes tapi enggak lomba, Pak. Oh, ikut kontes. Iya. Menang enggak? Enggak. Iya. Nangis. Menangis ora apa-apa ya. Iki truk anu ya, oleng ya? Oleng, Pak. Oke. Ya. Oke. Terus jalannya sampai di mana nih diperbaiki? Sampai sana. Terus. Masih di jalan. Tapi ini sementara belum dapat, Pak. Mudah-mudahan dapat nanti. Oh, oke. Nanti dapat kita lanjutkan, Pak. Siap. Kita terus sana ya. Iya, Pak. Oleh jalan aja, jalan aja. Yeah.
Ini sih bantuan kabupaten. Betul. Aku yang melentek. Yes, semangat. Ya. Sehat. Ya ora, nggih. Nggih. Ini Pak Lurah. Oh, nggih. Nggih. Boleh, boleh, boleh. Nggih, nggih, ya. Dan ponakane anu nggih, Lurah nggih. Nggih. Bener apa orangnya bener ini? Insyaallah leres. Oh, insyaallah leres. Amin, amin, amin. Eh, hebat-hebat ya, ayo mangga. Ya, 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 ya. Ya. Ya, saya menyampaikan terima kasih TMMD dari TNI hadir di sini, dari Pemkab juga hadir di sini, kepolisian hadir, masyarakat bergotong royong. Jadi jalan yang tadi sudah disiapkan sekarang mulai dibereskan. Mudah-mudahan dalam waktu 32 hari ya, ini akan selesai. Dan tentu saja ternyata partisipasi masyarakat cukup tinggi. Suatu yang tadi ditampilkan yang menarik adalah sekolah lansia. Jadi sekolah lansia ini mengumpulkan para lansia, mereka diajak diskusi, dikasih pengetahuan, keterampilan, termasuk olahraga. Jadi kegiatan bisa bagus gitu ya, menarik. Sehingga kalau ini join dengan kegiatan DMMD, ada aktivitas fisiknya, ada aktivitas sosialnya, mungkin pendidikannya, termasuk kesehatannya tadi ya. Kesehatannya juga disiapkan. Dan tentu pola-pola ini yang bisa kita kembangkan. Dan biasanya, ini biasanya, DMMD itu kalau mengerjakan, speknya pasti sesuai ya. Kualitasnya sesuai spek juga. Terus kemudian yang ketiga, biasanya kuantitasnya akan bertambah karena partisipasinya cukup baik. Nah inilah ya model-model yang bisa kita kembangkan dan nanti akan kita teruskan. Dan makasih kepada semua yang berpartisipasi. Ya, tadi dari kabupaten ada, dari provinsi ada, begitu kan. Dan bukan tidak mungkin juga kadang-kadang muncul partisipasi dari masyarakat. Kita bisa berjuang, jumlahnya bisa banyak. Dan dari provinsi kita dukung terus ya. Kalau memang pekerjaan itu bagus, ya kita TMMD-kan, gitu. Kadang-kadang ada yang sulit, ada problem, kita TMMD-kan. Jadi kalau ada yang model mau, wah ini sulit terbukanya, ganggu-ganggu, kita TMMD aja. Biar nanti komunikasi sama TNI. Total panjangnya berapa kira-kira itu? 3.000. 3.000-an kurang lebih yang dikerjakan, ya. Oke, makasih ya semua.